Nah kawan, di depan saya ini ada salah satu anggrek Phalaenopsis yang saya miliki. Kondisinya bisa Anda lihat, sangat rimbun sekali, memiliki 3 bahkan lebih dari 3 tangkai dengan kondisi yang sangat subur dan sudah ada bunganya. Dan kalau Anda memiliki anggrek Phalaenopsis yang sedang berbunga seperti ini, kita bisa menanamnya kembali agar terlihat lebih cantik, lebih segar, dan pastinya bisa menyimpan banyak nutrisi untuk keperluan tanaman supaya subur setiap hari. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial kepada Anda semua cara penanaman kembali anggrek Phalaenopsis yang sedang berbunga supaya keadaan akar tidak terlalu lembab dan nantinya bisa mengakibatkan kebusukan. Langkah pertama, kita ambil media tanam yang sudah terlalu basah ini. Berbeda dengan anggrek Dendrobium, anggrek Phalaenopsis tidak terlalu suka terhadap lingkungan dan media tanam yang daya serap airnya tidak begitu lancar, karena anggrek Phalaenopsis akan cepat kering dan mati jika suhu dan juga lingkungan di sekitarnya terlalu panas. Dan jika penggunaan media tanam terlalu lama menyimpan air, maka akan menyebabkan akar tanaman cepat membusuk sehingga mudah diserang oleh serangga. Potong akar tanaman yang sudah tidak produktif, kemudian kita cuci. Sediakan H2O2 3% atau kita kenal dengan hidrogen peroksida, tuangkan setengah tutup botol, masukkan ke dalam sprayer, dan campur dengan air sebanyak 250 ml. Semprotkan ke seluruh bagian akar, daun, dan batang tanaman. Dengan menggunakan hidrogen peroksida ini, mempercepat kembalinya kesegaran akar dan bisa menghalangi penyebaran bakteri serta virus tanaman. Gunakan spons, kita seka secara perlahan bagian daun supaya menghilangkan bekas serangga ataupun bakteri yang masih menempel di daun tanaman. Dengan cara seperti ini, kita bisa membantu proses fotosintesis tanaman secara maksimal supaya pada saat kita memberikan penyiraman dan juga pupuk bisa diserap semaksimal mungkin oleh daun tanaman. Setelah itu diamkan selama 5 menit. Selanjutnya sediakan hidroton, masukkan ke dalam tempat yang sudah kita sediakan. Hidroton ini merupakan media tanam yang berasal dari tanah yang sudah dipadatkan. Tuangkan satu tutup botol hidrogen peroksida untuk menetralisir hidroton.
Masukkan 1 liter air. Aduk secara merata, kemudian diamkan selama 5 menit. Dengan kondisi anggrek yang seperti ini, siap kita tanam kembali. Setelah 5 menit, langsung saja taruh hidroton ke pot yang sudah kita sediakan sebagai media tanam dasar. Penggunaan hidroton sebagai media tanam anggrek sangat bagus sekali jika Anda aplikasikan juga dengan metode penanaman hidroponik sebagaimana video yang pernah saya upload. Dengan cara seperti ini, kita bisa memanjakan kesehatan akar tanaman anggrek karena hidroton bisa menyimpan lebih banyak air, memberi pH netral dan stabil, serta memiliki aerasi yang cukup baik terhadap tanaman. Pasang kawat penyangga untuk menopang tangkai bunga. Dan dengan seperti ini kita bisa meletakkan tanaman anggrek Phalaenopsis baik di luar ataupun di dalam ruangan. Dan jangan lupa lakukan penyiraman 1 hari sekali untuk menjaga kelembaban media akar tanaman. Oke kawan, cukup sekian dulu informasi, tips, dan tutorial dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjaga kesehatan tanaman anggrek kesayangan Anda. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi, tips, dan tutorial menarik lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.